Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Teman-teman, kali ini Upin membawa mobil berita guys. Ini adalah mobil berita Metro TV. Upin menjadi reporter sekarang. Aku akan meliput berita-berita dulu ya teman-teman ya. Upin akan menjadi reporter terkenal dari Metro TV guys. Apa nih? Ada tulisannya guys. Okay, kita akan membawa mobil ini dan mencari berita-berita penting di dalam kota Upin. Wah, warna lampu depannya berbeda guys. Yang sebelah berwarna biru, sebelahnya berwarna kuning. Wah, ini seperti warna bajunya Upin dan Ipin. Yang ini warna biru baju Ipin, yang ini warna kuning baju Upin. Waduh, benar juga guys, seperti bajunya Upin Ipin. Oke, kita bawa mobil ini mencari berita yang bisa kita tayangkan di TV guys. Oke, let's go. Kita di jalan-jalan aja guys. Siapa tahu ada kecelakaan dan Upin bisa merekam kecelakaan itu dan kita akan tayangkan di TV. Ayo kita pergi ke jalan arah menuju ke luar kota guys. Di sana kendaraan-kendaraannya cepat-cepat dan pasti ada yang kecelakaan juga. Wah, ayo cepat guys, kita akan mencari berita hari ini. Berita terkini guys, let's go. Ayo guys, semoga aja Upin mendapatkan berita yang bagus hari ini ya. Let's go. Ayo kita lihat. Kita cari berita Metro TV. Apakah ada berita yang akan Upin dapatkan? Mari kita lihat. Upin cari di mana ya tempat yang sering terjadi tabrakan. Upin akan meliput daerah yang sering terjadi tabrakan, guys. Ayo kita langsung pergi ke tempat yang Upin tahu sering terjadi tabrakan di daerah yang lalu lintasnya lumayan cepat. Nah, di situ pasti banyak tabrakan terjadi, guys. Ayo kita cari. Upin akan merekam dengan kamera berita Metro TV. Di sini bisa nih. Ayo kita berhenti dulu di sini ya, guys. Ah, kamera Upin di mana nih? Kita share kameranya dulu. Waduh. Ini dia. Nah, kita tunggu. Baru dibilang di sini kita lihat sudah ada tabrakan terjadi, guys ya. Mobil traktor di belakang menabrak mobil truk. Dan di sini kita lihat apakah keadaannya baik-baik saja. Wah, Upin harus bantu dorong nih biar mobil truknya menghadap ke sana. Sabar bang, Upin coba bantu dorong ya. Jadi macet. Wah, kok Upin pencet kamera. Bisa. Hati-hati pak, hati-hati. Jangan. Wah, macet guys. Sepertinya Upin harus menyingkirkan mobil berita dulu. Soalnya jalanan jadi macet. Wah, kita taruh di sini dah. Nah, kalau di sini pasti aman. Oke, kita cari lagi guys ya. Wah, sepertinya Upin akan dapat banyak berita hari ini. Kita akan meliput daerah yang sering terjadi tabrakan. Inilah dia daerahnya ya. Semoga Upin melihat lagi. Kita mendapatkan satu video tadi. Wah, itu akan tayang di TV dan di channel YouTube Metro TV juga. Oh, ini ada guys. Ayo kita rekam. Ini dia tabrakan terjadi. Tapi tidak begitu parah ya. Biasa aja tabrakannya. Wow, ini juga guys. Wow, tabrakan beruntun. Ayo kita lihat di sini ada Vespa Gembel yang ketabrak. Wah, terbalik Vespa Gembelnya guys. Waduh. Langsung jadi macet lagi teman-teman di sini. Wah. Kalian lihat guys, di belakang Upin sudah terlihat ada kemacetan karena tabrakan terjadi kendaraan-kendaraan yang cepat saling bertabrakan guys. Makanya semua mobil macet di sini. Waduh, gokil. Upin dapat banyak berita hari ini. Ayo kita angkat Vespa Gembel dulu. Soalnya ini bikin macet. Ayo kita singkirkan. Wah, yang punya Vespa Gembel sudah dibawa ke rumah sakit, guys. Karena pingsan dia. Jadi Vespa Gembelnya Upin taruh di sini dulu. Biar nggak mengganggu kendaraan-kendaraan yang lewat. Biar nggak bikin macet juga, guys. Wah, sepertinya untuk hari ini sudah cukup ya. Kita tidak boleh terlalu banyak ambil beritanya. Upin kan bukan pekerja yang bukan pekerja yang dibayar sama Metro TV guys. Upin kan cuma iseng-iseng. Jadi kita cukup 2 berita. Upin akan kasih ke mereka ini guys. Tetap Upin akan dapat uang. Waduh. Oke, kalau begitu kita coba lagi sebentar setelah Upin balik ke rumah guys. Kita kan mau istirahat dulu nih. Nanti setelah itu kita coba lagi guys. Siapa tahu ada lagi kecelakaan yang terjadi. Wah. Oke, kalau begitu Upin balik dulu guys. Kita beristirahat dulu teman-teman. Let's go.